Pemirsa, eksploitasi bayi dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis marak terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Terungkap bayi dan anak-anak ini sengaja disewa untuk mengemis ibah dari warga. Masih lekat diingatan tentang fenomena bayi silver yang dipekerjakan untuk mengemis ibah warga di Tangerang Selatan, Banten. Fenomena ini bahkan sempat viral di media sosial. Tapi ternyata kasus ini menjadi pintu masuk terungkapnya kasus yang lebih memprihatinkan. Antisipasi maraknya eksploitasi anak untuk mengemis, Satpol PP Tangerang Selatan gencar menggelar razia. Hasilnya, belasan PMKS terjaring. Ironisnya, dari pemeriksaan terungkap bahwa bayi dan anak sengaja disewa untuk mengemis. Memang menemukan ada indikasi mengarah ke eksploitasi anak, terutama di beberapa titik yang kadang-kadang kucing-kucingan ketika kita pantau terus-menerus menghilang, tetapi dalam sekejap dia memakan waktu ketika petugas itu lengah. Maka kita langsung monitor, kita datangin, dan kita berhasil untuk menjaring orang-orang yang Selanjutnya, Satpol PP mengimbau masyarakat agar tidak memberi sedekah kepada pengemis dan manusia silver di jalanan. Dan bila menemukan praktik eksploitasi anak, warga diharap segera melapor pada pihak berwajib. Tim Liputan, iNews melaporkan.